platform, like I'll go on it for maybe like 20 minutes and then I'll try and get off of it, because I've noticed that if I don't keep track and I just like get into and sucked into the TikTok loop, I'm like, wait. Sampai petang saya menyanyi tadi sampai saya terskip saya punya lunch, workout pun tidak. Pas tu barang yang sampai saya tidak sempat kasih haul, saya kasih haul nanti lah. Ini yang plant, sama ini hadiah dari kawan saya. Okay, saya mau jalan dulu, mau pergi grocery. Baru lepas sampai rumah baru saya kasih unboxing. Tadi surat kabar. So, susah waktu mau cari newspaper sekarang. Biar ke Meksi kita harap. Cuman aku. Tempat kami. Pasti tempat. Matai. Yang di dalam tu. Oh, dia bagi. Wow, free gift kan? Okay, terus lah. Okay, saya ada order 2 bunga. Okay, kita buka yang ini dulu lah, habis dia berlubang. Mungkin sebab ni barang ni sebenarnya dia lama sudah sampai, tapi dia terlalu lama di dalam kotak, lambat saya pergi ambil. Tapi apapun, saya tidak rekomen lah beli kalau beli bunga online. Saya nampak cantik batu bunga, jadi saya tidak tahan, terus saya pergi beli saja. Ya, rapat di hidup.
Cumil kan, kecil-kecil. Terus tuh saya nampak nih Poki. Saya nampak dia, cendol. Saya belum pernah rasa Poki yang, rasa dia cendol. Bendy. Oh.
snack. Masih baik kamu kenalkan diri. Thank you.
Guys, sayur saya masih banyak, tapi nasi saya mau habis sudah. Saya tidak boleh tambah nasi sudah sebab memang inilah ukuran saya makan. Habis jadi nasi, saya stop sudah makan. Sayur yang saya petik pun di fresh betul.